Hai, assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Anda bersama Budi menerusi Buletin Viral edisi Selasa 26 September 2020. Dan mari sama-sama kita lihat dulu sari berita dan carta trending Buletin Viral untuk hari ini. Dan berikut adalah 5 topik yang hangat diperkatakan netizen di social media ketika ini. Trending yang pertama, bekas kekasih PU Riz dedah hubungan 5 tahun berakhir kerana orang ketiga. Trending kedua, aksi Afiah cium perut ketika live IG cetus spekulasi Siti Nurhalizah hamil. Trending ketiga, baru setahun kahwin, suami luah rasa kecewa dan terluka. Ini penjelasan Nadia Bryan. Trending keempat, selain pembaca berita Wan Cik Daud, kita juga menerima berita kehilangan kakak Zamani Slam yang juga ibu Zinakal. Dan akhir sekali, trending kelima, bimbang terkena virus COVID-19, seorang pengundi di Sabah memakai kostum Power Rangers. Dan sebelum itu, video ini dibawakan oleh Magic Blue Malaysia, sebuah jenama produk penjagaan diri seperti natural deodorant, shower gel, minyak angin, bidara, aromaterapi dan banyak lagi. Dan produk yang Budi suka guna ialah natural deodorantnya yang mengandungi herba terpilih yang dapat membantu mengatasi masalah bau badan. Dan Budi nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Magic Blue Malaysia yang menaja video Buletin Viral kali ini. Kita terus ke trending pertama untuk Buletin Viral kali ini. Trending pertama, bekas kekasih PU Riz dedah hubungan 5 tahun berakhir. Kemunculan PU Riz yang berbaju Melayu, Rona Sedondon dengan pengacara Nilofa di majlis perkahwinan adik kandungnya iaitu Muhammad Akif nyata telah menjadi bualan hangat netizen hujung minggu lepas. Ditambah pula dengan tindakan Nur Nabila yang memuat naik video memaparkan pendakwah bebas itu begitu mesra ketika bersembang dengan Lofa sambil disertai emoji hati seolah-olah memberi bayangan tentang hubungan yang terjalin antara mereka berdua. Kebelakangan ini banyak pula kisah yang terbongkar tentang PU Riz ni. Selepas dia digosipkan bercinta dengan Nilofa, sekarang ini timbul pula cerita pasal bekas ataupun kita kata ex-girlfriend PU Riz memuat naik surat terbuka di laman Instagram dan mula mencuri tumpuan netizen. Gadis bernama Amal Syahmina telah tampil buat satu kenyataan di laman media Instagram yang dikatakan ada kaitan dengan PU Riz. Gara-gara itu, ramai pihak mula mengecam dan menyalahkan Amal sebab tak menjadi teman wanita yang baik. Jelas Amal, hakikatnya mereka yang menjalinkan hubungan selama 5 tahun serta berjanji kepada ahli keluarganya mahu berkahwin pada masa yang akan datang. Dalam pada itu, dia turut menyalahkan pihak lelaki tersebut kerana tak membelanya ketika diuji dengan kehadiran pihak ketiga. Namun, Amal tak menyebut nama orang ketiga tersebut. Antara isi surat terbuka Amal Syahmina ialah, ini surat terbuka untuk diri saya dan mereka yang ambil peduli. Saya buat ini untuk move on dengan baik. Berita telah tersebar dan saya tak senang hati. Oleh itu, saya nak clearkan diri saya. Saya salah sebab bitter. Saya seorang Muslim. Tak ada hak untuk hukum niat seseorang jika mereka nak ubah diri berubah menjadi baik. Patutnya saya bagi reaksi yang elok dan positif sahaja. Saya ada alasan sendiri untuk bersedih, tapi saya akui kesalahan saya juga. Ada yang cakap saya ni tak cukup baik dan ini mesti dihentikan. Anda tak jalin hubungan dengannya selama 5 tahun. Bukannya anda yang ada diberi janji untuk kahwini saya dengan keluarga. Hadirnya orang ketiga telah menguji hubungan kami berdua. Namun ianya adalah salah dirinya sebab tak berjuang, tidak membela untuk saya. Meletakkan saya hanya sebagai option bukan satu perkara yang baik. Tapi kamu berhak untuk memilih dan saya hormatinya. Saya percaya ini ketentuan oleh Allah. Saya nak memberikan permulaan yang lebih fresh. Saya tak menyesal kenalinya. Dia buat diri saya yang sekarang ini, tapi sekarang adalah masa untuk melepaskannya. Kami bukan untuk bersama. Luahan ini mendapat perhatian ramai netizen. Apatah lagi Amal Syahmina ada mengatakan kehadiran orang ketiga menjadi punca hubungan mereka berakhir. Menurut netizen pula, orang ketiga yang dimaksudkan adalah tidak lain, tidak bukan, iaitu Nilofa. Memandangkan PU Riz kini digosipkan
dan juga berkawan rapat dengan Nilofa. Sebagai seorang wanita yang pernah dijanjikan untuk dikahwini, sudah tentu hati rasa tersakiti setelah menjalinkan hubungan selama 5 tahun. Kita harapkan amal Syamina bertambah dengan ujian ini. Dan kita pergi ke trending nombor 2, aksi Afiah cium perut ketika live IG cetus spekulasi Siti Nurhaliza hamil. Betul ke tidak Tok Ti hamil ni? Aksi Siti Afiah mencium perut ibunya iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza ketika sedang bersiaran langsung di Instagram malam Khamis lalu mencetuskan spekulasi penyanyi nombor satu negara itu sedang hamil anak kedua. Menerusi video berkenaan juga menunjukkan Afiah beberapa kali mencium perut ibunya dalam keadaan gembira dan teruja meskipun dihalang oleh Tok Ti dan juga pengasuh Afiah. Siti dilihat ketawa setiap kali anak kesayangannya itu cuba berbuat demikian. Aksi Afiah itu seolah-olah memberi hint sekaligus membuatkan Siti tidak mampu menghalang anaknya untuk terus mencium perutnya. Tindakan Afiah itu menguatkan lagi spekulasi Tok Ti kini berbadan dua selepas mengumumkan untuk berehat daripada industri hiburan buat sementara waktu. Di ruangan komen, rata-rata netizen, rata-rata peminat Tok Ti mengatakan Afiah seolah-olah memberi petunjuk, memberi hint bahawa Siti Nurhaliza kini sedang hamil. Malah ramai yang tidak melepaskan peluang untuk mengucapkan tahniah meskipun tiada ada respon daripada Tok Ti sendiri mengenai spekulasi berkenaan. Terdahulu, Tok Ti mengakui merancang untuk menimang cahaya mata kedua tahun ini dan sama-sama kita doakan semoga Tok Ti berjaya menimang cahaya mata ataupun anak lelaki, baby boy, seperti yang beliau idamkan. Kita teruskan trending nombor 3 hari ini. Baru setahun kahwin, suami luah rasa kecewa dan terluka. Ini penjelasan Nadia Bryan. Desas-desus ataupun khabar angin mengenai masalah rumah tangga pelakon Nadia Bryan meraih perhatian warganet ketika ini apabila suaminya Muiz Nasruddin memuat naik gambar serta caption berbau kekecewaan. Dalam muat naik di Instagram itu, Muiz berkata tiada apa yang lebih menyakitkan daripada dikhianati, dikecewakan dan dihina oleh orang tersayang. Muiz juga yakin bahawa Allah punya perancangan yang lebih baik buat dirinya. Pada masa yang sama, Muiz turut mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta rakan-rakan yang sering memberikan sokongan moral kepadanya. Lebih menarik lagi, caption Muiz tersebut turut disertakan dengan 3 tanda pagar tersebut. Termasuklah tanda pagar AN versus VS NB. Ramai yang mengetahui Muiz melamar Nadia ketika mereka bercuti di Lapa Aries. Namun tanda pagar AN versus NB menimbulkan tanda tanya kerana semua sedia maklum NB adalah merujuk pada Nadia Bryan, tetapi siapakah pula AN? Menjawab dakwaan itu, Nadia Bryan menganggap apa yang berlaku ketika ini sebagai ujian bukan sahaja buat dirinya, tetapi juga rumah tangganya. Menurutnya, dalam rumah tangga ada pasang surutnya. Beliau harap netizen berhenti untuk buat sebarang spekulasi. Dan kita pergi ke trending nombor 4. Dunia seni hiburan tanah air kehilangan seorang lagi permata seni iaitu seorang pembaca berita popular RTM, Wan Cik Daud, yang telah meninggal dunia di kediamannya tengah hari 26 September 2020. Berita itu dimaklumkan oleh anak lelakinya menerusi kiriman message application WhatsApp kepada Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air. Allahyarham Wan Cik menghidap kanser payudara tahap 4, kencing manis, darah tinggi dan lumpuh membuatkannya hanya mampu terbaring di rumah. Allahyarhamah mengalami serangan angin ahmar ringan 2 tahun selepas pemergian suaminya yang juga pelakon veteran Allahyarham M. Rajoli pada tahun 2010. Allahyarhamah sebelum ini terkenal menerusi filem Do Re Mi sebagai Mila serta filem Nasib Do Re Mi sebagai jururawat. Kedua-dua filem tersebut adalah pada tahun 1966. Dan kami di Budi Channel nak mengucapkan juga takziah kepada Zain Akal dan juga Zaman Islam yang telah kehilangan insan tersayang. Yang Budi maksudkan adalah kakak kepada penyanyi Zaman Islam yang juga ibu kepada penyanyi dan juga komposer Zain Akal, iaitu Zuraidah Ibrahim, menghembuskan nafas terakhir di sebuah hospital swasta di Kampung Baru akibat komplikasi buah pinggang. Allahyarhamah Zuraidah bertindak menguruskan syarikat pengurusan Zamani iaitu Zaim Production. Ketika kejadian, Zain Akal tidak berada di rumah
Berikutan mereka tinggal berasingan. Katanya Zinakal redha dengan pemergian ibunya yang sudah lama menderita penyakit buah pinggang dan menjalani rawatan dialisis sejak beberapa tahun lalu. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Rama dan kita mendoakan semoga ruh mereka ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Dan akhir sekali guys, trending tempat kelima. Khawatir dengan virus COVID-19, seorang pengundi memakai kostum Power Rangers. Kebiasaan superhero akan menggadaikan nyawa mereka sendiri dengan melawan pihak lawan sampai habis. Namun, lain pula yang terjadi di Sabah apabila Power Rangers dilihat turun mengundi seperti manusia biasa. Suasana ketika pilihan raya negeri PRN Sabah menjadi meriah apabila seorang pengundi hadir dengan memakai kostum watak adiwira dalam Power Rangers. Kejadian tersebut dilaporkan berlaku di pusat membuang undi Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sau Penampang Sabah. Kelibat individu berkenaan berjaya dirakam oleh petugas Suruhanjaya, pilihan raya SPR serta beberapa pengundi lain yang kemudiannya tular di beberapa platform media sosial dan aplikasi WhatsApp. Mungkin kerana khawatir dengan jumlah jangkitan ataupun penularan COVID-19 yang semakin meningkat di negeri Sabah, lelaki ini hadir dengan cara tersendiri. Kata orang, mencegah itu lebih baik daripada merawatkan. Selain itu, ramai lagi orang kata muncul adiwira-adiwira lain yang turut pergi mengundi. Dan berikut ini keputusan pilihan raya negeri Sabah. Kita ucapkan tahniah kepada Gabungan Rakyat Sabah GPR yang secara rasmi membentuk kerajaan negeri yang baru di Sabah selepas memenangi 38 kerusi dalam pilihan raya negeri PRN. GRS yang dianggotai Perikatan Nasional PN memenangi 17 kerusi, Barisan Nasional BN mendapat 14 kerusi, seterusnya Parti Bersatu Sabah PBS menawan 7 kerusi. Nampaknya video yang tular ini mengakhiri buletin viral untuk hari ini. Budi nak mengucapkan terima kasih kepada Magic Blue Malaysia yang menaja video buletin viral kali ini. Jangan lupa guys, kita jumpa lagi di masa akan datang untuk mengetahui apakah lagi isu hangat dan juga topik trending yang diperkatakan oleh netizen. Budi akhiri buletin viral kali ini dengan kata-kata ini. Kejayaan bukan berlaku secara kebetulan. Kejayaan terhasil daripada usaha, ketekunan dan pengorbanan. Dan yang paling penting, kita lakukan secara ikhlas dan bersemangat dengan apa yang kita lakukan. Sama-sama kita renung-renungkan. Sekian dulu buletin viral untuk kali ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube Budi Channel, bolehlah tekan butang subscribe kat bawah ini. Dan jangan lupa untuk share di media sosial korang semua. Dan silalah like video ini kerana like itu gratis ya. Terima kasih kerana sudi menonton buletin viral daripada awal sampai habis. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Saya ulang. Saya tak kenal Naim Daniel. Saya bukan benci dia. Saya tak kenal dia. Gantikanlah jika ini yang terbaik buatmu. Ku relakan ikhlasnya. Oh, aku rindukan purnamaku. Doaku kan bersama. Doaku kan bersamamu. Naim Daniel itu lagu terbaru ya. Yes. Jadi all the best dari Diva. Thank you so much. Now.